Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel. Di channel ngebahas putar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Nah, di video kali ini teman-teman, saya mau ngebahas tentang pembelian ya, termo bag Maxim atau tas Maxim ya. Nah, di sini konteksnya adalah ketika kita membeli termo bag, maka akun kita bakalan menjadi super prioritas. Nah, pertanyaannya adalah kalau sudah pernah beli gitu, apakah dia juga bisa diajukan untuk super prioritas gitu kan? Dan saya sudah tulis di feedback ya, ternyata jawabannya seperti ini. Langsung aja saya akan buka aplikasi Maxim Driver atau Texo Drivernya teman-teman. Nah, ini dia ya, sudah terbuka aplikasi Maxim Driver atau Texo Drivernya. Untuk orderan terpantau ya, di malam hari ini ada 6 semuanya, yang paling dekat ada 2. Kita lihat dulu ya, ada Sakim Putra semuanya. Ini kayaknya tembakan ya teman-teman ya. Oh, bukan juga. Oh, mungkin ini emang pesennya 2 kayak gitu. Ini namanya Mima, kalau satunya ini namanya Faizal. Dan juga beda sih, ini nganternya ke Lamundo Resident, kalau yang ini nganternya ke The Abdul Mart Lamundo. Sama aja ya, sama-sama Lamundo. Cuman ya udahlah, kita langsung bahas aja ke termo bag-nya teman-teman ya. Nah, jadi saya sudah nulis feedback di sini teman-teman ya, di bagian dukungan. Nah, terus dia ada feedback kan. Nah, ini dia nih, di bagian arsip ya. Nah, jadi saya nulis pertanyaan seperti ini ya. Saya dulu beli satu set lengkap atribut jaket, helm, atribut ya, jaket, helm dan juga termo bag. Ini maksudnya termo bag ya, bukan termo bagian, salah ketik sayanya. Apakah akun saya bisa dijadikan atau bisa mendapatkan prioritas tambahan? Nah, jawabannya. Halo Riswanto, terima kasih telah menulis pesan. Kami informasikan bahwa saat ini kesempatan mendapatkan order menjadi lebih besar bagi pengemudi dengan status prioritas yang memiliki jaket, helm, dan tas. Iya, maksudnya kan saya udah beli nih. Udah beli tapi dulu gitu loh. Berikut tingkat prioritas berdasarkan layanan baik dan delivery. 1. Prioritas tinggi bagi driver yang memiliki atribut jaket, helm, dan tas. 2. Prioritas medium bagi driver yang memiliki atribut jaket dan helm. 3. Prioritas standar bagi driver yang hanya memiliki atribut tas. Anda dapat melakukan pembelian atribut tas untuk meningkatkan status prioritas hanya melalui toko resmi Maxim Indonesia. Nah, ini ya linknya. Semoga informasi ini membantu Anda. Jangan lupa untuk nulis login ID taxi driver Anda dan nomor telepon pada kolom komentar pada pesanan. Status prioritas akan didapatkan setelah bayaran dilakukan. Jika stok habis, silakan tunggu ketersediaan selanjutnya. Apabila Anda telah menjadi prioritas dan telah memiliki jaket dan helm, Anda dapat membeli tas saja. Ya kan, saya udah beli gitu ya dulu, tapi makanya ini masih belum jelas ya. Dan jawaban ini saya kurang puas. Mungkin nanti saya akan coba konfirmasi lagi ke kantor teman-teman ya. Intinya sih di sini kita disuruh beli ya, kalau kita sudah punya jaket dan juga helm. Tapi kan belum menjawab pertanyaan kalau misalnya saya itu dulu sudah pernah loh beli delivery bagnya. Ya, itu teman-teman ya, kurang memuaskan jawabannya. Nanti saya akan coba follow up ke kantor Maxim di Bandar Lampung. Mungkin itu yang bisa di-share dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.